Assalamualaikum. Sekarang aku mau review tentang oven lagi ya. Ini oven Bolde. Kemarin kan aku udah manggang ikan lele pakai ini ya. Sekarang aku mau manggang kue brownies pakai ini. Tepatnya brownies fondan. Jadi brownies instan. Ini kita setel dulu ya suhunya. Timernya kita setel. Terus panas api atas bawah. Nah, ini kita masukin ke browniesnya ke dalam oven dengan suhu 180 derajat api atas bawah. Kita tunggu sampai dia mateng ya. Ini kalian bisa lihat ya, tombol-tombolnya itu 35 menit. Jadi di timernya, sini terus pengaturan api, aku pakai api atas bawah. Itu aku juga pasang termometer oven di dalam sana ya. Suhu di luar sih 180 setelannya, cuman di dalam oven ini sekitar 150 derajat lebih. Tuh, terus hampir 200 apa ya? Aku belum tahu sih, ini baru manggang pertama kali manggang kue pakai oven Bolde. Itu kuenya udah mulai mengembang ya. Nah, ini udah jadi. Tengahnya agak retak, mungkin karena kepanasan aku manggangnya ya. Soalnya tadi di oven kan suhunya, di luar oven kan suhunya 180, di dalam 150, terus aku naikin lagi jadinya retak. Cuma dalamnya matang sempurna kayak gini nih. Ini brownies fondan ya. Brownies fondan itu yang aku beli di supermarket. Brownies instan itu premix. Tinggal aduk-aduk aja. Nih penampakannya. Bisa kalian coba ya.